السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. الحمد لله، bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah pun memberi izin dan taufik hidayahnya kepada kita untuk dapat lagi pada malam ini bersama-sama nikmat untuk sekian kalinya dalam Ramadan 1434 ini kita berdiri menunaikan satu hak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan malam-malam dalam Ramadan semata-mata untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa untuk memohon berdamping dengan Allah Taala, bila masuk Ramadan telah mereka berjumpa, telah mereka berpisah, tapi persembahan atau baru nak sembah, salam-salam itu ucapan yang keluar dari mulut seorang kalangan yang kuat dalam Ramadan. Jadi bila orang Rasulullah Muhammad ucapan kepada kita dengan Ramadan kali, jawapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Ramadan kali, Ramadan kali, jawapan kepada ucapan itu adalah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah Muhammad, Ramadan yang kita semua jadikan semenjak dari satu Ramadan sehingga ke malam ini, Rasulullah Muhammad alasannya adalah untuk memulia dan mengagungkan Allah. Saya pada malam ini telah diamanahkan untuk cerita tentang Rasulullah Muhammad, hikmah terhadap penciptaan manusia dan juga alam. Hikmah terhadap penciptaan manusia dan juga alam. Sama-sama. Dalam ayat yang sering terkenalnya Tuhan sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan agar jin dan juga manusia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi diri kepada. Itulah tujuan, itulah hikmah daripada Allah menciptakan manusia, jin dan semua dikatakan makhluk. Para ulama
mentafsirkan sanad Sunan Muhammad liya'budu itu adalah dengan liya'budu tidak menciptakan jin dan juga manusia sanad Sunan Muhammad, melainkan agar mereka itu mengenali hikmah daripada Tuhan menciptakan kita sanad Sunan Muhammad ialah agar kita semua kenal kepada pencipta. Hikmah dari Tuhan menciptakan kita sama Sunan Muhammad ialah agar kita mengenal pencipta. Kalau sama Sunan Muhammad kita sama Sunan Muhammad disuruh untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah, ialah kerana ibu itu mengasuh. Sebab Tuhan semua Allah, kita berbakti kepada mak ayah kita, tujuannya adalah mereka itu mengasuh. Dalam doa yang sering kita doa berkandungkan ajaran daripada Al-Quran, Rabbil Firli Wali Walidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Shaghira. Wahai Tuhan, Sa'ala Sunnah Muhammad, ampunkan dosa saya dan juga ampunkan juga dosa kedua ibu dan ayah saya, dan turut bersiap pada kedua-dua sebagaimana kedua-dua ibu Rabbayani mengasuh saya. Rabbayani Shaghira, sebagaimana saya kecil hari ini. Jadi kata ulama, salah senang Muhammad, kita kena berbuat baik kepada ibu dan ayah satu tujuan. Sebab pada kita pergi ke Cina itu, kedua mereka masuk. Rabbah Allah, mengasuh ni. Kalau semata-mata kita, salah senang Muhammad, nak melahirkan kedua anak yang tinggal, aku tak nak merokok. Rabbani Sa'ala Sunnah Muhammad, bila beranak kedua anak, kita jaga, kita pelihara sampai dia dapat hidup dalam kerumah bila panggil Rabbani. Tuan, bila kata Rabbani memang pun suatu anak kita kecil Sa'ala Sunnah Muhammad besar, yang katakan susah ni bela budak kecil ni, dia teriak tak tahu siapa dia, sakit perutnya, lapak susu ke apa ke, susah ke. Ada orang yang bila bela anak kecil ni saya senang besar kurak-kurak tu besar anak dua tu mahal, besar tu mahal, kecil sini dan punya teruk yang belah anak-anak sampai ada kata mak ayah tak sabar anak kita buat insan. Maknanya masalah sini mahal sebab nak relax teruk lah belah. Tuan-tuan, itu mana rompok. Kalau buat benda Sa'ala Sunnah Muhammad, kalau buat benda rompok ni kena jaga. Jaga macam mana? Kena racun, kena tengok ayah, kena dibedak hari-hari, tengok usupan ni, kita ni rompok. Kalau kena pokok bedak Sa'ala Sunnah Muhammad, bukan sekat tanah, kena pokok gajah, kena tengok pokok berapa hari, tak tahu makan tak tentang tegang yang rokok. Jadi sebab salah selama kita kena berbuat baik kepada mak ayah sebab dia kotor masuk dia belah kita, bukan sebab anak, sebab belah, sebab belah.
warna tu ada sebenarnya maksud makna warna ada sebenarnya zahir dia mak dia mak dia ya makhluk dia sebenarnya Tuhan dia apa Allah dia keluar daripada Tuhan tapi belah memang zahirnya mak tu ayat tu maka sebab itu ada sebenarnya Allah ayatnya Tuhan mampu sekali dia melihat ayat وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Tuhan dah tetapkan bahawa Sayyidina Muhammad dan telah menetapkan oleh Tuhan أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ bahawa kamu tak boleh sembah kalian kepada dia sahaja وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan Tuhan tertetapkan kepada mak dan ayah hukum kenapa? Kepada Allah kena sembah dia saja. Kepada mak kena sembah Tuhan. Tuhan samakan kemuliaan di antara dia dan mak. Maka sebab itu dua manusia itu mak dan ayah kita salah satu mak punya mulia dan lepa salah satu dalam mereka mungkin kebaikan mereka buat kepada anak apa? Pahala tak ada. Tapi kalau kita buat baik, kita mungkin kawan pada senang Muhammad Sengke itu sekolah Allah merah kawan sekolah Allah apa anak ayah beri baju anak-anak apa? Tadi beli habis dah ya apa? Tadi tak beli. Lepas tu, takut anak-anak tu lah. Kita pun faham daripada bangsa tu, kita pun buat peluang duit, kita bagi. Nampak beli dia juga, beli peluang yang anak-anak. Jadi beli dah. Tuan-tuan, soalan senama apa? Ayah-ayah. Hari raya, tuan-tuan. Anak-anak ni, pakai baju raya. Sama naik, bangkit macam seri anak-anak kita. Dan semua waktu anak-anak dia di rumah kita ada senang Muhammad termasuk buah dia, mak dia di rumah kita kita kata baju ni ni duit yang saya bagi tu kan tuan-tuan tidak ataupun ada orang rumah kita kata, ni nak apa apa lepas ni kita bagi raya, saya bagi raya duit raya, tidak tapi kalau kita ada sana Muhammad bagi raya, ungkit kebaikan kita pada anak anak umur 22 keluar berusia kita kata apa empat tahu apa berusia ini ni keluar di banyak habis di banyak habis kalau nak kira juta tuan-tuan tu dia panggil tu tak hilang tak hilang sahabat. Macam juga ada senama macam tu orang guru dia sebut kebaikan dia ada senama satu orang dari ulama yang terkenal. Tengok-tengok cikgu dia salam cikgu dia nampak minta jadi ulama besar apa dalam ni pada sinar makna dia lupa cikgu yang ajar ABC kali-kali dua, kali-kali tiga, kali-kali empat tu dia lupa tu ni cikgu ni dukit balik kebaikan tak hilang tuan-tuan soalan sinar Muhammad jadi pada kita hikmah Tuhan ciptakan manusia ialah soalan sinar Muhammad agar manusia kenai kenal sampai sakat ini lapa Allah cara mana kenai
Dalam tuntuan pada senang makmur tak pernah tengok satu orang. Orang pun kata, orang hak tuan-tuan tak pernah tengok tu nak main tempat tu. Tuan-tuan cari-cari. Kalau tengok dalam radio contohnya, dengar suara dia itu, wah, apa dah. Tengok-tengok, oh, tak tua lagi tu. Cara suara tu macam tu. Dia kata, Allah tu je lah. Tuan-tuan tengok orang tu, dia kena. Kalau jumpa di seluruh tadi pun, kita kena nak habis. Tuan-tuan. Tuhan, kalau kita kena dia, tak habis. Tuhan kena tak. Seni kena Tuhan. Tuhan tak cipta kena dia. Sebesar deria yang ada di sini. Alat yang Tuhan bagi untuk kita kenal dia ialah hati. Kedua, salah senang makna. Secara zahir, mata tak boleh tengok. Kalau ada orang yang pernah minta nak tengok Tuhan, Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dalam semua Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam yang minta dengan Tuhan seorang dia. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Nabi Allah Musa kata Tuhan, perlihatkan engkau kepada aku, aku nak tengok. Kata Allah, wahai Musa, tengok begitu. Wala tinzur ila jabal, tengok begitu. Pasal apa bukit? Bukit tu besar. Bukit tu kuat. Bukit tu memang hebat. Satu bukit, Rasulullah Sayyidina Muhammad, bukan mudah manusia nak kapan bukit. Tuan-tuan, kita kata macam dulu tuan. Siapa mampu untuk merata dunia? Kita kata dulu. Kata Allah, kalau kami turunkan Al-Quran kepada bukit dan gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kamu akan tengok dia tu khusyuk, hancur kerana takut pada Allah. Tuhan buktikan kepada Sayyidina Muhammad Musa, kalau engkau tengok aku, tengok bukit tu. Pasti apa Tuhan suruh Nabi Allah Musa tengok bukit? Sebab Tuhan nak zahirkan ataupun tajallikan dia di bukit. Kalau bukit itu sanggup terima dia, Nabi Allah Musa boleh tengok. Tapi ketika Allah SWT mentajallikan dia di bukit itu, bukit hancur berkecah menjadi debu di tempat. Nabi Allah Musa pun pingsan. Munculah ada batu yang menangkup Nabi Allah Musa dengan rahmat Allah. Kalau tak kerana batu yang meruntuk Nabi Allah Musa AS, Nabi Allah Musa pun hancur. Kedua, mata kita lemah. Lemah sangat ya, tuan. Kita tak tahu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik dalam peristiwa Mi'raj dan waktu kahwin dengan Nabi Allah, waktu kahwin dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Aisyah ada menyoal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan kita tu macam mana Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak pergi cerita. Nabi hanya tahu berkata innahu nur, innahu la nur. Itu yang Nabi Allah Nabi SAW berkata. Kita cakap cahaya.
ditanya kita malam, tuan-tuan Allah ada orang yang bawa kendam, dia tak bertumbuh lagi, dia dipersisten lagi, sungguh tidak nak marah. Pasal apa? Kita tak boleh dekat dengan orang tua. Itu lemak kita tiba. Lemak. Tuan-tuan, soalan saya nak makan. Nak tidur malam. Kebanyakan orang yang takkan selesa dengan lampu di pasar. Kalau dia tidur, macam mana harap keadaan mata dia waktu orang buka lampu? Tak mampu depan dengan cahaya yang dihalalkan itu wajah. Itu lemak. Berumah. Siapa yang boleh menentang cahaya matahari? Tak ada menentang cahaya matahari. Ini mata. Mata dalam ke dunia ni, Tuhan tak support untuk dapat dia. Tuan-tuan, kalau Tuhan ciptakan makhluk Allah yang namanya malaikat, malaikat Tuhan buat daripada apa? Cahaya, nur. Satu masa Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Allah Daud minta nak tengok malaikat Maut alaihi salam, malaikat Israel. Dia minta nak tengok malaikat Israel alaihi salam. Dia minta Tuhan. Timbul malaikat Maut, pingsan langsung Nabi Allah Daud alaihi salam. Bila Nabi Allah Daud pingsan, malaikat pula kena minta ke Tuhan. Ya Allah Tuhan, bagilah kemampuan kepada Daud untuk dapat melihat. Jaga-jaga Rasulullah Muhammad, boleh Nabi Allah Daud melihat malaikat Maut. Cerita Nabi Allah Ta'ala, aku berasa macam malaikat tu timbul depan aku, keluar daripada bawah tu sibuk. Tengok-tengok aku langsung pingsan. Pasal apa? Sebab manusia tidak mampu untuk berdepan cahaya Tuhan. Manusia tak mampu untuk berdepan cahaya Tuhan. Pelajaran yang ada kita ni, kita cakap di antara manusia dan juga Arab. Ini lampu-lampu. Kalau puasa lampu tu rapawan, kita salam lebih patah. Sebab itu tuan, awalnya nilai iman ni kecil. Bertumbuh iman yang besar, dia akan tahu. Satu masa Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy lah yang ditugaskan untuk membunuh bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah. Lepas mati Hamzah, Nabi berasa terkesan, sedih kan? Pasal Hamzah ni Pak makan rakan sepermainan tu, rakan sepermainan. Kita kata-kata kita ada adik yang paling bongsu. Lepas tu dapat anak, kita dapat anak. Anak kita sebaya dengan adik yang bongsu. Kita panggil maksud. Anak kita pembuat daripada kawan tu. Mak makan rakan sepermainan, rakan sepermainan kawan pun kawan. Bila mati Hamzah, Nabi sedih sangat. Sedih teramat. Salah semua. Dan Nabi tahu siapa yang bunuh Pak Radar. Wahsy. Yang diupak oleh Abu Sufyan dan juga Tindu. Salah semua. Tapi tuan-tuan, Wahsy yang bunuh Pak Radar Nabi, Islam akhir. Waktu orang main salah dengan Nabi. Sorak. Nabi tak sangka. Nabi suruh tangan, yang timbul ialah Wahsy. Nabi kata,
السلام صلى الله عليه وسلم لفظ نجاتا يا رسول الله أنا وحش نبي من طيني أكبر Nabi kata, ucapkan kepada masyarakat. Dia pun berkata, letak dia minta Nabi kata, Wahsyi, sahabat senang Muhammad. Aku minta, lepas hari Islam, Ham tolong jangan aku boleh nampak ataupun tengok apa. Nabi tak benci, tapi Nabi tak berkenan kepada kematian bahkan tadi. Nabi manusia, itu kerana perasaan. Nabi tak jumpa dengar dia. Nabi tak benci Wahsy. Tapi Nabi tak boleh ingat peristiwa kematian. Dalam sejarah menyebut Wahsy berdepan dengan muka Nabi tak apa tentang. Sebab cahaya Nabi itu hebat, besar. Allah Wahsy pun tuan-tuan terlabut di balik macam ini. Nyolok-nyolok berlindung di balik dibalik orang untuk melihat sekali-sekala wajah Nabi SAW. Kita boleh bayang macam mana wajah Rasul. Waktu masa dekat nak subuh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu Allah kena anak dik baju tengah-tengah cek jarum dia. Dia ambil kita suluh cari jarum dia itu tak nampak. Tiba-tiba Nabi kita masuk. Nabi masuk rumah Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sayyidah Muhammad, Nabi bagi salam. Tuan-tuan, rumah Sayyidah Aisyah tengah melawat. Sampai Sayyidah Sayyidah Muhammad, Sayyidah Aisyah yang tadi jatuh jarumnya, nampak tangan jatuh jarumnya. Bukan tangan ini, boleh bayang macam mana cahaya dunia. Orang iman yang kuat, kita kan, kita iman dalam kita. Bila tengok muka para alim ulama, kita akan tersejuk dan kesan dengan wajah di wajah mereka yang ada cahaya. Itu pengaruh cahaya. Tuan-tuan, dan tak kurang orang yang mati melihat cahaya yang hidup di seseorang Allah. Tak kuat. Jadi subhanallah salah senama mana di semua perkara yang kita jumpa ni, di situ ada Allah. Di semua perkara yang kita tengok, yang kita dengar, semua ada Allah. Tuan-tuan, kita main pada Allah. Kita main pada Allah. Kita nak berhenti pada siapa? Allah yang mula-mula kita itu alam apa? Alam ruh. Keajaiban yang Tuhan buat dalam satu detik berbilion-bilion berpindah dari alat daripada alam ke alam. Kenapa? 10 44. Dalam buku 10.44 ni, soalan selama berbilion-bilion manusia berpindah daripada alam roh ke alam kebudi. Dalam jam 10.44 juga berbilion-bilion manusia yang berpindah daripada alam kebudi ke alam dunia. Dalam buku 10.44 juga, soalan selama Muhammad, berbilion-bilion manusia yang berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Itu berhubungi 10.44. Sama juga 10.45. Itu juga 10.46. Itu juga 10.47. Dalam sejam sempok ini pindah sini, ini pindah sini, ini pindah sini. Itu dia yang dikatakan keajaiban ciptaan Tuhan. Allahu Akbar. Berarti kita menemukan Tuhan memang semua paham
الأسنان سموها امرأة حتى بدني كتسنين ada dua syarat boleh. Kedua, kalau ada Muhammad, kita akan ketahui. Pasal pada kegunaan sebab di sini ada Allah, Alif, Lam, Lam, Ha, ada Allah. Di sini ada Allah, Alif, Lam, Lam, Ha, ada Allah. Di jari itu, Alif, Lam, Lam, Ha, Allah. Di belah kiri kita ni 81. Di belah kanan kita 18. Campur doang 99 nama Allah. Diri manusia ni, soalan Sayyidina Muhammad, diri manusia ni ialah seperti angka 1. Apa dia? Melambangkan kebesaran Allah. Dalam diri kita ni dan diri kita tulang-tulang yang duduk di rangka dalam kita bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan buat soalan senama hak Tuhan kita tengok senama ya. Tentu soal semua kita boleh buat baik, Allah yang baik. Kita buat jahat, Allah yang baik. Allah kata dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang cipta kamu dan cipta yang kamu buat. Allah cipta kamu dan cipta yang kamu buat. Tuan-tuan, malam ni kita sembahyang tarawih. Tarawih kita sembahyang barokah itu ialah Allah yang bagi. Dia yang bagi. Sekarang kita bagi tahajud barokah. Tahajud itu dia yang bagi. Esok kita boleh puasa. Puasa sehari itu Allah yang bagi. Kalau dia bagi semua, kita ada apa? Kalau dia bagi semua, kita tak ada apa? Diri kita ni hak kita, tak haknya. Bagi kita pakai ni hak kita, tak haknya. Tuan-tuan, ni lima ni asap orangnya. Lima ni Allah punya, dia bagi kita. Hidup ni dia bagi kita. Semua dia bagi. Kita ada apa? Ni hak orang kita, usus, perut, limpa, jantung, darah, semua ada guna. Kita tak. Kita ni hak dia. Hak kita buat pun hak dia. Kita tak. Tak apa. Tahu tak? Dia hak. Kita pun menunggu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ini sembahyangku, sembahyang yang tadi ku, sembahyang 8 rakaat, 3 witir, sebelum ku 4 rakaat, sembahyang isya, 2 rakaat, sunat isya, lepas isya 2 rakaat, sembahyangku. Wanusuki ibadahku, puasa asal mami, puasa akbar ini, puasa asal Ramadhan. Hai kita buat. Kita sedekah di masjid. Ibadah kita buat dulu pada 15 hari itu sampai hari ini. Wa mahyaya hidupku. Saya pula hidup hari itu. Kita 69 hari ini kita melalui 13 untuk hidup lagi. Wabama mati, mati tu tahun lepas 3 bulan 3 2014. Siapa saya tak tahu. Tapi seorang bisa dalam hati dia. Tuan-tuan, hak siapa tu? Lillah milik Allah. Lillah ialah milik Allah. Kita ada apa?
القرنين فقد سلمهما. هذا بسعر يا من تهدوني يا من تهدوني يا تهدوني يا تهدوني يا تهدوني يا تهدوني يا تهدوني. Ketika mati itu dia nggak jauh sama mereka dunia. Dia subuh dibawa jenazah yang kubur. Kalau aku mati bawa jenazah ke kubur. Salah sunnah mama dalam keadaan tanganku dia subuh bawa lubang, tangan tu bawa lubang. Dia nak subuh bawa keluar tangan yang berlubang. Orang lepas apa, wahai maharaja. Jadi bila apa pulak tangan tu macam tu, tangan tu jadi macam tu. Dia nak apa-apa, aku baca besar, aku mati, apa pun aku tak tahu. Jadi makna Nusantara Sinar Muhammad, hubungan penciptaan manusia dengan alam ni ialah, ialah apa? Untuk kita menjadikan alam ini alat kenaikan. Kalau kita mandi tauhid pun Tuhan ada tak? Ada. Sifat Tuhan apa dia? Dalil kata Tuhan ada? Apa ya? Puni ada berkumpulan banyak tauhid. Ada tak Tuhan kita? Ada tak Tuhan kita? Ada tak? Tak pandang saya. Tak pandang yakin dan tak ada. Ada tak Tuhan? Ada. Dalil kata Tuhan ada? Kalau tentu tak jawab, tak sah lagi anda. Ujian Ustaz. Ya Tuhan. Apa dalil kata Tuhan ada? Ada alam ini. Kalau macam tu jawab, sudah sah. Wujud atau tidak? Kenapa tidak? Sedia. Sedia mana apa? Tuhan ada Allah. Dalil kata Tuhan itu bersifat dengan sedia? Ada. Dalil kata Tuhan bersifat apa? Ada. Dalil kata Tuhan bersifat dengan putera? Ada. Ada. Semua ada anak ini. Ada anak ini. Ada mana hubungan manusia dengan alam ini? Ialah manusia wajar menjadikan alam ini dalil kata ada atau diri kita sendiri bersama-sama diri dalil kata ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pengalaman Tuhan antaranya Tuhan kata dalam Quran, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah walimu wahai Muhammad dengan Tuhan yang menciptakan. Itu ayat yang pertama tu pun. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuhan tak ciptakan kita melainkan Tuhan nak suruh kita beribadah kepada mengenalinya. Maka Tuhan turun kata yang pertama, wa bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuhanmu yang menciptakan. Pasal apa dalam badan yang khalaq? Sebab hatu tak ada dekat manusia. Itu ciri-ciri asas ketuhanan mencipta. Maka Tuhan yang kami khaliq. Kita datang ke makhluk. Hal ini tak sah di Tuhan. Tokong Hindu yang duduk di dekat stadium kalau sekarang. Tokong Hindu yang duduk jalan nak pergi ke kolotil tangan seribu lah. Itu bukan Tuhan. Satu makhluk Tuhan yang berjumpul tu semua pagi-pagi tu lalu naik. Itu bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan yang sakai tu semua busut
Apa semua aku tubuhkan Tuhan, aku makhluk Tuhan. Kerana Tuhan dia menciptakan. Kerana sendiri itu cipta. Tak cipta. Tuan-tuan, dia ada dua yang Khalid makhluk. Khalid menciptakan makhluk, dicipta. Tuan-tuan, maka Tuhan wakmai dengan Iqra' bismirab kita lalai khat. Lepas tu, cipta khalaqal insana min alam. Tuhan tak apa hal ini. Tuhan tak apa bukit, Tuhan tak apa laut, Tuhan tak apa penyakit, Tuhan tak beritahu malaikat. Tuhan mula dengan khalaqal insan. Tuhan yang ciptakan manusia. Tuhan apa? Tuhan tak apa hal ini. Tuhan apa manusia? Pasal manusia ni, dia kena semuanya. Khalaqal insan. Tuhan yang telah menciptakan manusia. Tuhan semua kena min alaq. Alaq ni rasanya makan daripada segumpal darah. Segumpal darah rasanya makan. Kenapa apa? Lengkingnya ciptaan manusia. Darah hak naji itulah dicipta manusia. Manusia ni dicipta daripada bahan yang hukum yang najis. Tapi soal sana Muhammad, tapi manusia ada kemuliaan. Sebab darah yang jadi darah itu bukan asalnya darah, asalnya setitis mani. Setitis mani hukumnya suci. Tuan-tuan, mani itu yang keluar daripada kemaluan kita itu hukumnya suci. Sekalipun suci, Tuhan buah kat lain. Suci-suci pun keluar dari tempat yang tak suci. Itu nak buka Allah. Itu nak action Allah. Tuan-tuan, sesuai dengan apa? Apa dia? Apa hina, apa lekeh, apa tak ada apa. Ni aku. Aku mulia. Aku-aku, aku besar, aku segala-galanya. Itu bagi tentua Allah itu terjemahan. Segi bahasa Allah itu pada gantung. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Tuhan cipta daripada benda yang bergantung. Dulu orang tak pergi. Bila bismillah zaman ni, ilmu ni semakin berkembang, baru orang tahu, oh, kan kita? Anak kita nikah, dari orang Terengganu. Lepas tu, kita tu tak sabar sangat nak dapat cucu. Bila anak balik, soalan yang keluar daripada mulut semua ni, hang tak lekat lagi ke? Kan macam tu bahasa ni, hang tak lekat lagi ke? Tuan-tuan, lekat dah orang, hang lekat lah. Alhamdulillah. Waktu tu tuan-tuan, apa maksat? Hang ada naik motor tau. Siapa mak? Jangan. Lepas tu hang kalau hang turun tanpa pelan-pelan tau. Panggil pula tentu dia. Ni yang tentu nampak apa ni. Dia jaga elok ni. Turun tanpa pelan-pelan. Jangan naik motor. Ni yang tak. Lepas siapa takut terlentak. Terletak itu tak diri-diri mak. Dia tu. Mana anak manusia ni? Dia lekat-lekat kita gantung. Gantung di mana? Di diri rahim. Bergantung tuan-tuan. Gantung. Bukan ada paku. Hang lekat ke tak? Bergantung tu Jadi subhanallah. Itulah dia katakan alam. Segala-galanya soalan segala makmah. Semua ialah merupakan alat untuk kita kenal. Minat raya Allah Akbar. Satu masa tutup masa
kata pesunat tani tu kita belok mata ni belok stang Allah gaya jen kalau stang pasal apa pakai balik ni tambah petang gaya Allah pakai nak jalan macam-macam pelik kata Allah balik hadam ni betulah lah. Balik dengan W, balik dengan B, balik dengan M, Alaka, Han, M, Negeri Sembilan. Tuan-tuan, saya itu masa Tuhan mengapai. Berarti semua, Tuan-tuan, Tuhan, dia buat kita, Tuan-tuan. Nak bagi semua, dia buat mudah, dia buat raya. Bila mana raya, semua dia boleh. Yang mak dia telah kabur nak tukar jalan. Lepas Tuhan nak membuat aku terfikir bila balik rumah mak dia nak tambah lagi ke raya. Ayah pada awal lagi dia bangkit tak lagi. Semua orang kabur. Lepas tu beli lah baju raya. Tunggu lagi depan mata tu di jalan nak pergi berhenti mana-mana ada dalam orang apa pun apa tuan-tuan tunggu lagi dia jual tu jadi kesalahan lepas tu sakit yang nak balik mak tu telefon kau tahu mana lah ni selama ni lambat lagi lah lambat lagi mak jalan je tak apa saya bingung pula kau nak mana lah. Tu tak tahu mah. Lu lepas harus jalan tu tak sabar lah balik. Haa, dia buat lambat dengan ini, buat duduk kereta. Sampai-sampai tu. Mok ni. Pergerak tak nak kain. Mok tu sanggup, tidak luar sama. Tu malak balik. Tuan-tuan. Tak balik awal pula. Yang pergi syok lah mana. Sampai-sampai rumah tu, tengok. Mok tunggu dekat rumah. Syok. Kita pun kata dengan anak-anak kita, tunggu salam dan tunggu. Tuhan buat. Macam mana agak-agak mak yang anak tak balik? Sedih. Macam mana agak-agak anak yang duduk tak boleh balik? Sedih. Siapa buat semua ni? Allah. Tuan-tuan, dengar lagu ayah pasti. Selamat hari raya tak sedih tak mana sedih Allahu Akbar Allah Al-Fatih kami di Mesir dan bagi sedih tuan-tuan di Mesir orang tak cakap macam kita di sini harap cakap terharap lahku Allahu Akbar lahku kalau aku nak bagi sedih tuan ni. Suruh keset kat Malaysia suruh mereka rakam tentang kami itu 80-an dengan Insan keset itu musuh setiap Allah buh dalam apa ni buh dalam keset dalam keset Allahu Akbar tuan-tuan hak ada makan apa luar balik tak apa sedih tuan Allahu Akbar. Macam tu yang Tuhan buat. Satu hari pun tuan-tuan semua jadi, semua dipanggilkan. Pasal apa? Ayah. Lagi satu tak lama tengah-tengah tu kerja di jalan tiba-tiba isteri dia pun Abang, apa dia ni? Mak tak ada lama. Apa dia? Mak bingkai pula. Ya Abang. Pasal mana? Pergi dapat kita tadi. Sama bagi tau. Ni pak nak kata ni pun. Allah Tuan-tuan Islam. Dengan mati je tau. Haduk syok. Habis kita jari ke bawah. Kata ni siapa nak ke bawah? Sabak nak ke bawah? Sabak nak ke bawah? Sabak nak ke bawah? Anak kan anak siap lagi. Siap lah. Tuan-tuan tak lalu. Kodoh lah tuan-tuan. Dia gajah
Kena saman pun tak buat, kita lihat. Tuan-tuan, sampai kepada rumah, sampai kepada rumah, orang buat lawak pun tak akan. Pasal apa? Nanti hidup ni dia sikit-sikit. Seronok, tak seronok. Seronok, tak seronok. Seronok, siapa buat? Allah buat. Semua tu Arab. Seronok, siapa bagi? Allah. Tak seronok, siapa bagi? Allah. Semua Allah. Tuan-tuan, begitulah Tuhan cipta. Kita tak terpisah daripada segi itu. Sebenarnya Allah dekat dengan kita. Cuma kita yang jauh daripada dia. Allah dekat dengan kita. Cuma kita yang jauh daripada dia. Tuan-tuan, ini barang pada dia. Ini nak dapat barang pada dia. Tak ada tuan. Kalau tak, tak bangkit dapat apa? Macam lebih kurang, lebih kurang. Orang teringin nak mati hari Jumaat, malam Jumaat. Mati malam Jumaat, siang hari Jumaat, mati syarikat. Tak kena azab kurang. Tak kena azab kurang. Maknanya, sampai kata Allah, tak terkena soalan marah buka. Masuk-masuk, transfer tu, Alhamdulillah. Ibarat macam orang belum, terus. Masuk-masuk, buat hati. Tapi, nak mati hari Jumaat, nak mati malam Jumaat, tengah saiz lah. Tengah saiz, layak tak? Agak-agak, pukul berapa pindah Jumaat? Abang Sa'ad. Abang Sa'ad, pukul berapa pindah Jumaat? Berapa orang yang pergi masjid? Di masjid, pukul 10, dia ada berapa orang? Hampir dalam. Takkan semua kita tahu. Kalau pergi masjid awal dapat pahala tinggal. Lakar sikit dapat pahala lembu. Lakar sikit lagi dapat pahala kambing. Lakar lagi dapat pahala ayam. Lagi belakang, telur ayam. Semua tahu. Tapi semua pergi telur ayam. Unta 4,000 dekat 5,000. Dan lembu 3,000. Kambing kata 500 hingga 800. Ayam 15,000. Telur ayam 24. Itu pun nak terima. Tuan-tuan, tuan menteri kata, apa dia panggil? Dia nak saiz lah. Tuan-tuan, nak mati hari Jumaat, mesti kawan. Malam dengan buat maksiat, siang dengan maksiat. Sama nak berjumpa dengan malam kodar, dia bukan, ni nak rakyat lah ni, duduk apa tu, ni malam 23 ni, siang esok bersedia saya. Saya dengarkan 23 orang Allah, harap nanti pun Allah juga, insyaAllah. Tuan-tuan, soalan senama Allah. Ni, benda-benda itu. Kalau baru nak naik, tu tengah nak naik ke ni, malam 20 hari, 23. Tu tengah 23 ni. Baru nak tukar, dia naik. Dia kena apa? Melawat 20. Tak mampu. Dia kena, no, awal motor. Dia sepi lah. Baru dia nak stop. Oh, stop. Ni kita bangkit kan ni? Nak semua bangkit malam ni, pukul 2 pagi. Tak apa kan? Malam muda, dia tahu pada pukul 5. Sepertiga malam tak turun. Tuan-tuan, jadi begitulah Tuhan buat. Macam mana untuk kena hidup ni kena musuh-musuh. Waladhi najahari fina lanahdiyanna musuhulani. Orang-orang yang berjihad untuk mendapatkan kami, kami akan tuju kepadanya jalan-jalan untuk mendapatkan. Dan itulah kita dapat sampai ke dalam alat insya Allah. Mudah-mudahan sebelum kita mati, kita semua dapat menyadari siapa yang cipta kita,
Tuhan yang Maha Pencipta, yang mencipta diri kita dan semua makhluk yang ada. Karena nilai tenang itulah yang mendekatkan kita kepada Dia. Karena nilai tenang itulah yang menambah cinta kita kepada Pencipta yang Maha Pencipta. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.